Asus ROG Zephyrus Duo 16. Kita mulai dari desainnya ya. Desainnya terlihat elegan dan gamers banget. Kemudian, laptop ini memiliki dimensi 35,5 x 26,6 x 2,05 cm. Laptop ini memiliki berat 2,6 kg dan tebal 2 cm. Untuk konektivitasnya, di laptop ini terdapat Wi-Fi 6A dan Bluetooth 5.2. Di belakang laptop ini terdapat LAN port 3.2 USB port Type A dan HDMI 2.1. Sebelah kiri laptop terdapat charging port, USB 3.2 Gen 2 Type A, USB 3.2 Gen 2 Type C, micro SD card port, dan 3.5mm combo audio jack. Nah, untuk sebelah kanan hanya ada satu port yaitu 3.2 Gen 2 Type C. Laptop ini memiliki dua layar dengan layar utamanya sudah support ROG Nebula Display dengan 16 inch Ultra HD Plus DCI-P 3100 dengan aspek rasio 16:10. Dan juga layar utamanya sudah support Dolby Vision HDR Pantone Validated dengan respon times 3 milisecond dan refresh rate hingga 240 Hz. Selain itu, layar ini juga memiliki bezel yang sangat tipis. Untuk layar keduanya ini sudah IPS 14 inch 4K dan touchscreen dengan sudut 13 derajat. Dengan sudut 13 derajat ini, membantu sistem pendinginan dan membuat multitasking jadi lebih nyaman. Laptop ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 9 6000 series dan VGA dari Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Laptop ini juga sudah menggunakan liquid metal sehingga kalian tidak perlu repot-repot ganti thermal pasta lagi. Laptop ini memiliki 2 channel RAM 32GB DDR5 4800 SODIMM dan memiliki maksimum kapasitas hingga 64GB. Untuk penyimpanannya, laptop ini memiliki 2TB PCIe 4.0 NVMe M2 RAID 0 dan memiliki maksimum kapasitas hingga 4TB. Kesimpulannya, laptop ini sangat gamer friendly dan creative worker friendly sekali karena memiliki layar kedua yang sangat mempermudah multitasking dan dengan CPU dan GPU yang sangat kencang, laptop ini sangat cocok untuk teman-teman streamer gaming. Kalau kalian punya dananya, langsung di check out aja ya laptop ini.